Saya masih ingat mengapa hal ini bisa terjadi. Man, nanti jadi ikut rapat kan? Yo, ikutlah. Penting kita tuh apa harus dapat hasil yang di beberapa minggu perlu ditagi sama tiket. Ini juga anak-anak udah pada kumpul di kelas. Udah kumpul? Udah lah. Mungkin 15 menit lagi. Oh, udah mulai. Udah mulai di mana sih? Ya udah kalau gitu aku masuk aja. Iya. Eh, Bob. Ya. Kok kamu agak pucat sih? Agak pucat. Pucat. Bangun. Itu apa namanya? Kan biasalah pausis, capek. Oh, cuman itu hari ini rada demam. Ini hari ketiga kan? Sehat. Tiga. Siap. Oke. Masuk dulu ya. Pakai sini dulu. Oke, ntar aku nyusul nanti. Iya. Kamu man, kabarku baik. Gimana event di sekolah? Nah, itu tuh pasti gak ada keputusan man. Gak ada keputusan? Loh kan aku dulu udah pernah ngomong event sekolah itu dibuat, kita itu buat biar semuanya tuh bisa apa namanya masuk dalam situ, masyarakat, sekolah juga bisa. Tapi tuh gak ada keputusan kayak usul kayak atau apa gitu, gak ada. Jadi yo mau gimana lagi, aku bingung dah ini. Udah, sekarang ngomongin tentang demam berdarah aja. Demam berdarah ya? Tapi tuh kayaknya udah biasa banget ya, mbok yang lain kayak. Justru itu, tentang demam berdarah itu yang harus kita muat. Bahaya loh itu, udah bunuh banyak orang. Contohnya di kecamatan Duren, itu bisa. Oh. Mending kita bikin event di situ. BTW ini rumah sakit sepi amat sih. Sudah kosong. Tutup aja. Tutup aja. Kasian tutup. Siapa itu? Jadi itu namanya Ari. Dia tuh kena DB juga kayak aku. Malah lebih parah. Dia tuh penanganannya aduh, telat banget. Trombositnya lebih di bawahku banget. Jadi ya dia harapan hidupnya tuh tinggal dikit banget dan orang tuanya lagi ngurus administrasi sekarang. Dari sekretaris kita ini yang buat kamu nanti ngomongin sama kepala sekolah buat verifikasi. Oh, bener kan pending ini? Oh bener kok, bener tak? Oh iya ya. Oh iya, nih ini HP-mu toh, ini tadi dari desain oh. Ada di rumah OSIS. Iya bro, kemarin tuh aku udah nyariin, tak kira hilang loh. Makasih loh bro. Iya, sap. Aduh. Oh tak, desain ya? Oke, ada teman-teman juga. Oh iya. Halo, Bob? Tante? Bobnya ada? Ini saya Arman, Tante. Mau ngabarin Bapak aja. Kan kemarin HP saya ketinggalan di sekolah nih. Belum sempat ngabarin si Bob. Iya. Gitu aja sih, Tante. Masih, Tante. Gimana? Jadi ini rancangan awalnya pak.
B. Iya pak. Yakin kamu? Wah yakin pak. Ini usulan dari ketuamu ya? Iya pak. Pokoknya nanti dibikin gak biasa, gak monoton, yang pastinya positif pak. Gimana pak? Ya bisa. Besok kita adakan pertemuan dengan dewan sekolah dulu. Nanti tugas kamu meyakinkan acara ini sukses. Oh siap pak, ya. Siap. Gitu ya. Oke pak. Oke. Makasih pak, selamat siang. Ya. Halo. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apa? Man, ayo, acaranya udah mulai nih. Yuk. Aku percaya hal kecil yang disepelekan, kalau udah kebanyakan akan bahaya. Sosoknya yang gagah dan besar itu saja takluk oleh si makhluk kecil. Jika pada akhirnya aku kehilanganmu, setidaknya aku bangga pernah mengenalmu. Selalu ada kesedihan dan kehilangan di masa lalu. Selalu ada perjuangan dan keletihan di masa kini. Dan selalu ada harapan yang menanti di hari esok. Kuncinya, semangat, berjuang, dan yakin. Selamat jalan kawan.